sobat itu asik dimanapun anda berada. Salam sehat, salam sejahtera. Hari ini kita jalan-jalan lagi ya, menghilang rasa stres. Daripada di rumah cepet tua, lebih baik kita jalan-jalan aja ya, asik, sambil memberitahukan kepada para sobat suasana di perjalanan hari ini. Asik, ini mau ke arah Bandung ya sobat ya, asik. Jadi mudah-mudahan para sobat selalu terhibur dengan perjalanan si ganteng kalem. Hai. Dan tidak bosan juga, you know, selalu mendoakan untuk para sobat di luar sana. Semoga panjang umur, sehat walafiat, mudah rezeki, dan tentunya semoga channel-channel para sobat semakin berkembang lagi. Asik. Dan semakin sukses di tahun 2022 ini. Dan sebelum lanjut perjalanannya, untuk para sobat dimanapun anda berada, mohon dukungannya channel Inong ini dengan cara di like, share, komen, and subscribe. Karena subscribe itu gratis ya, asalkan ikhlas, ridho lillahi ta'ala, dijamin masuk surga, Allah yang membalas. Walaupun Inong tidak bisa membalas dengan kebaikan para sobat, tapi Allah yang akan membalasnya. Dan tidak lupa juga selalu bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dari info-info terbaru ya di perjalanan si ganteng kalem. Ya. Dan ini perjalanannya sobat ya, wah mantap. Dan untuk yang baru menemukan channel ini, yang belum subscribe silakan subscribe ya. Ini perbatasan daerah Sukatani ya, Kecamatan Darangdan. Selamat datang di Desa Darangdan ya, Kabupaten Purwakarta tentunya, yang mau mengarah ke daerah Bandung, Padalarang. Mudah-mudahan sobat terhibur ya. Jadi ini ingin sedikit berbicara lagi ya, sambil ngobrol aja sobat ya. Si Ruhai mau ngobrol. Ini kayaknya habis hujan juga ya. Mudah-mudahan minta doanya untuk para sobat ya, semoga selamat sampai tujuan dan tidak ada kejadian yang di luar hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi hanya sedikit menginfokan gitu ya. Jadi untuk para sobat Inong bukannya jadi untuk di konten gitu ya, untuk para sobat yang udah di subscribe gitu ya, terima kasih. Jadi ingin sedikit memberikan info kenapa ya gitu ya, kenapa gitu. Padahal jujur aja walaupun telat, walaupun lambat gitu ya, Inong selalu memberikan komentar. Tapi pada saat gitu ya, pada saat tempo hari gitu, konfirmasi ke Bang Cadel, ada nggak saya komen gitu, nggak ada, padahal saya udah komen gitu ya di kontennya itu, komen gitu ya, seperti apalah yang tidak mengandung spam gitu ya. Tapi pas saya tanya nggak komen gitu. Nah saya bilang, wah jangan-jangan untuk ke para sobat aja gitu, apa komennya itu tidak sampai gitu, tidak ada. Padahal jujur aja kadang-kadang gitu ya, sampai jam berapa, jam 3, kadang-kadang jam 2 untuk berkomentar di konten-konten para sobat ya. Jadi maka dari itu, you know, untuk yang bisa menjelaskan ya untuk permasalahan ini, silakan komen di bawah. Dan
bukannya Inok tidak berkomentar, sebetulnya Inok selalu berkomentar walaupun lambat gitu ya, lambat untuk memberikan komen. Tapi sebenarnya takutnya gitu, bukannya sombong, bukannya apa gitu ya, Inong nggak mau berkomentar di konten-konten sobat ya, para sobat di sana. Sebetulnya Inong itu komentar ya untuk di konten-konten para sobat gitu. Jadi mohon maaf gitu ya sekali lagi Inong gitu, kalau toh emang komentar Inong gak ada, itu bukannya Inong tidak berkomentar gitu. Inong berkomentar, tapi ya gak tahu gitu ya, gak tahu sampai, gak tahu enggak. Weh, ini macet sobat ya, karena di depan ada mobil membawa apa itulah, seberkas cahaya terang. Jadi kayak lagu ya, asik, berkas cahaya terang. Alah. Jadi mohon maaf aja gitu ya. Sebetulnya Inong itu berkomentar. Tapi kalau toh emang berkomentar Inong itu tidak masuk ataupun apa, mohon maaf gitu ya. Dan minta penjelasannya daripada sobat ya yang tahu, silahkan komen di bawah untuk menjelaskan apa sih penyebabnya komen itu tidak sampai gitu ya untuk ke konten-konten para sobat. Karena pemikiran Inong gini ya, karena ya Inong pemula gitu ya, karena bikin konten itu perlu pemikiran, perlu ide. Nah, jadi ya anggapan Inong walaupun mereka tidak ibaratnya kunjung balik melihat berkomentar di video Inong, Inong gak jadi masalah karena Inong menghargai yang Inong rasakan membuat konten itu. Buset, kepala sampai botak. Kemana nih bikin konten apa-apa-apa ya, sambil belajar Inong sambil mendalami gitu ya. Oh, harus seperti gini, itu kita harus kerja keras. Jadi penilaian Inong ya, kita menghargai kerja keras mereka walaupun ibaratnya apa ya, tidak sebagus gitu, ibaratnya tidak sekeren apa-apa, tapi ya menghargai apa jerih payahnya untuk memberikan sesuatu terhadap para sobat. Ya apa susahnya kita memberikan komentar. Tapi mohon maaf sekali lagi, kalau toh emang komentar Inong tidak masuk ataupun tidak sampai ke para sobat, mohon maaf. Jujur aja Inong itu selalu berkomentar gitu, walaupun telat gitu ya. Kadang-kadang uber-uber wifi, kadang-kadang uber-uber hotspot. Nunggu surat cinta belum datang aja, alah. Jadi mohon maaf ya kalau komentar-komentar Inong di apa, di konten-konten para sobat gitu ya, tidak sampai, mohon maaf aja. Bukannya Inong tidak berkomentar, tapi Inong berkomentar, tapi kenapa gitu. Yang Inong alami takutnya kejadiannya kayak komentar ke temen gitu ya, sudah makan waktu ibaratnya, tapi komentar tidak sampai gitu kan. Persepsi orang lain, wah sombong, baru aja pemula sudah gak mau berkomentar, apa balas komentar gitu ya. Tidak, Inong berkomentar tapi ya gak tahu nyampe enggaknya. Ya kadang-kadang ada yang berkomentar balas gitu ya. Jadi mohon maaf aja ya sekali lagi kalau ada konten-konten para sobat apa komentar Inong tidak masuk, mohon maaf aja. Bukannya Inong sombong, tapi Inong tetap berkomentar, tapi berusaha sebaik mungkin Inong agar komentar Inong itu masuk ke para sobat ya. Nah, mungkin pembicaraan Inong sampai di sini dulu ya, Inong akhiri. Mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata dari segi pembicaraan Inong ataupun apapun itu namanya, mohon maaf, mohon dimaafkan. Dan mungkin Inong akhiri pembicaraannya sampai di sini.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Uhai.